Mempelajari ilmu perubatan adalah harus kerana ia adalah sebab dan musabab, maka harus dipelajarinya seperti sebab-sebab yang lain. Sebenarnya Nabi SAW pun pernah berubat. Ini menolak kepada sebagian orang yang tidak mau berubat. Ada orang kata tak perlu berubat. Berubat ni maksud dia seakan-akan dia tidak redha dengan takdir Allah Ta'ala. Oh, tak betul tu. Ini mengambil sebab musababnya, kata Syekh. Faham tak? Tapi tuan-tuan jangan salahkan ada orang yang dia di maqam ahli yang tidak ambil ubat. Ada? Macam-macam. Lepas tu makin bertambah ilmu, makin kita akan husnuzan dengan orang. Ada orang yang dia tidak mau berubat kerana dia bukan ahli bahagian ubat. Dia tidak mau. Dia nak tanggung sabar pada waktu tersebut. Tu ahli hal dia. Dia sendiri lebih tahu diri dia macam mana. Ada bukti ke Ustaz? Ada. Sayyidina Imran bin Hussein radhiyallahu ta'ala anhu ketika kena penyakit buasir, beliau tidak tahan sakit tersebut. Keluar darah selalu. Tapi setiap hari, beliau akan dengar salam daripada keliling beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kena jawab Assalamualaikum. Salam, tengok tak ada orang. Dia beri salam. Kalau kita, cemperak dah lari kan. Tak, dia jawab salam. Lepas tu tanya kepada Nabi. Tak tanya lagi. Kemudian dia berubat. Lepas berubat, lega buasir dia. Lepas lega buasir, tak dengar lagi salam. Maka tanya dia kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika saya sakit dulu, selalu dengar salam. Siapa yang bagi salam? Ketika saya dah lega ni, tak ada orang bagi salam lagi. Kata Nabi, itulah para malaikat Allah. Malaikat setiap hari datang bagi salam kepada kamu. Oh dia, dia dengar tu salam malaikat. Ini wali Allah Ta'ala di kalangan para sahabat. Ha? Tapi lepas kamu lega, maka tak datang lagi. Sebab kamu dah tidak menanggung sabar lagi pada waktu tu. Maka malaikat suka ketika kamu sabar. Selepas tu dia kena lagi penyakit buasir. Dan dia tak berubat lagi lepas tu. Sebab apa? Sebab nak dengar salam malaikat setiap hari. Faham kan? Ini ahlinya. Kita tak usah buat kemah lah. Sakit kaki kena gout, lepas tu buat kemah. Tak mau. Tak mau berubat. Saya ahli tasawuf. Saya wali Allah Ta'ala. Lepas tu duduk lah rumah tu. Oh, teruk. Nak cari mampu. Di hospital lah, ambil ubat. Kamu bukan maqam dia. Kamu maqam, kamu duduk menjerit. Bukan berzikir. Menjerit, duduk dalam hospital. Pi berubat. Dia duduk menjerit seorang-seorang. Lepas tu duduk buat dia macam sufi. Macam dia wali. Padahal dia dia sedar diri dia tu siapa. Faham tuan-tuan? Tu makna dia. Sakit kepala sikit pun dah buat pening teruk. Sebab tu Sayyidina Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, waktu ketika ada seorang perempuan sakit kepala teruk, kemudian dia balut kepala dia dengan pembalut. Dalam pembalut dulu, orang zaman dulu tak ada koyok. Dia bubuh dalam dalam pembalut tu ubat-ubat. Tak dekat kepala, balut. Kemudian buat teruk. Lepas tu kata Sayyidina Rabi'atul Adawiyah kata apa? Hebat kamu, dia kata. Waktu sakit, nak tunjuk sangat sakit. Waktu kamu sihat, kamu tunjukkan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kamu. Dia. Maqam dia lain tentang ni. Eh? Kalau kita dah begitu nak buat macam mana? Dah sakit pakai koyok. Terpaksa tunjuk jugalah kata kita ni demam. Lepas tu kita pun dalam rumah dia buat teruk. Buat macam mana dia tak, memang tak larang. Jadi kalau wali-wali dia kata, oh waktu sakit tunjuk sangatlah kata sakit tu. Tapi waktu sihat, ada tunjukkan rasa seronok dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Pergi mengaji, pergi tuntut ilmu, beribadah banyak. Tak? Faham tak? Imam Ahmad Ibn Hanbal, waktu tak sakit, 500 rakaat semalam. Waktu sakit, 150 rakaat semalam. Itu dia waktu sakit, 150. Kita waktu sihat pun 2 rakaat buat teruk. Solat witir satu rakaat aja kalau waktu malam kan. Nak bangkit tu. Kalau boleh bangkit tu esok seminggu dia cerita ke orang. Alhamdulillah. Malam saya dah wali dah malam. Serakaat ya pun. 150 rakaat. Tuan-tuan waktu sakit 150 rakaat. Imam Ahmad. Masya Allah, hebat.